eh, bukan sekadar suka-suka hati mak bapak kau, kan? Aku dah mula bercara. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, hari ni aku nak borak pasal skim wajib tayang. Banyak benda yang aku nak cakap pasal skim wajib tayang ni. Di mana kalau aku lihat banyak aku memberitahu, aku kongsikan apa itu skim wajib tayang. Skim wajib tayang ialah dasar yang diamalkan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional untuk memberikan kuasa kepada sebuah jawatan kuasa mempertimbangkan dan menerima mana-mana filem tempatan atau filem usaha sama untuk ditayangkan secara wajib di Dewan Wayang Gambar. So dia skim wajib tayang ni berkuat kuasa pada 23 hari bulan Jun 2005. Maksudnya dia dah lebih kurang 14 tahun dijalankan. Pempamer hendaklah menayang filem yang dilakukan selama 14 hari berturut-turut dan di Dewan Wayang Gambar yang terbesar. Walau bagaimanapun, penayangan sesuatu filem yang diluluskan boleh ditukar di Dewan Gambar yang terbesar kepada suatu dewan yang lebih kecil jika, dengar ni, bilangan penonton adalah kurang daripada 30% daripada jumlah keseluruhan tempat duduk dalam Dewan Wayang Gambar itu selepas 4 hari pertama tayangan berturut-turut, atau bilangan penonton adalah tidak kurang daripada 15% daripada jumlah bilangan tempat duduk dalam Dewan Wayang Gambar itu selepas 3 hari pertama tayangan yang berturut-turut. Jika bilangan penonton kurang daripada 15%, pemamer bolehlah atas budi bicara menarik balik penayangan filem yang diluluskan pempamer. Taklah mengumumkan satu laporan. Banyak perkara yang aku rasa menjejaskan industri kalau kita tidak ada sikap tanggungjawab terhadap industri. Kita nak jadi pengulas filem, kita nak jadi pengkritik filem, tak ada masalah kerana kita memerlukan itu semua dalam satu ekosistem industri perfilman itu. Tapi jadilah pengkritik dan pengulas filem yang mempunyai tanggungjawab. Okey, sebagai kan, kalau kita nak jadi pemikir filem, pengkritik filem ataupun pengulas filem, to cut it short, aku mohon kepada semua pengkritik filem, pengulas filem, social media, ambil kesempatan jadi seorang pengkritik filem, seorang pengulas filem yang bertanggungjawab, ambil sikap profesional, beri peluang kepada pembikin-pembikin filem untuk hidup di dalam panggung wayang dan mendapat sekurang-kurangnya ada pulangan bagi mereka meneruskan kelangsungan hidup membikin filem. Sokongan anda semua ni, pengkritik dan pengulas filem, social media, amat penting dalam ekosistem industri filem Malaysia. Tapi kalau kita merasakan kita mengeluarkan duit, kita yang menonton dan kita rasa kita patut memberitahu pada dunia apa yang patut dunia tahu, buatlah. Itu yang korang nak buat kan. Tapi kalau kita di dalam dunia, kita ada tanggungjawab untuk membantu kurang-kurangnya, kita ambillah peluang tu kan? Dan aku sendiri sebagai orang dalam industri mengambil tanggungjawab membuat channel Rock and Rebel ni kerana ingin memberi edukasi kan? Bukan sekadar aku nak cuba memberitahu. Itu semua mereka itu bukan cara yang sesuai untuk kita sebagai orang Melayu yang ada legend sebagai orang yang beradab, bersopan santun. Jadi mereka itu ada banyak yang aku nampak kan, cubalah sebagai contoh kes yang aku beritahu ni. Banyak filem-filem Melayu yang bakal keluar, contohnya Sweet Delilah,
hari yang akan keluar. Aku haraplah nanti untuk Mr. Jaya itu masing-masing mengambil peranan masing-masing untuk menunggu dan memberi peluang kepada pembikin filem untuk bernafas selama 14 hari. Dan lepas tu kau nak hentang ke, kau nak maki Hamon ke, kau nak kata filem tu filem sampah ke, itu terpulang pada korang. Sebab itu adalah penilaian peribadi yang mana aku sendiri tak boleh nak halang apa yang korang nak cakap. Tapi sekurang-kurangnya jadilah, kalau nak jadi pengulas filem, jadilah pengulas filem. Kalau nak jadi seorang pengulas filem, jadilah seorang pengulas filem yang profesional, yang mempunyai adab, tahu etika media. Okey, bukan media sosial kan, kerana media sosial ni tak ada etika, dia langgar je. Etika media komunikasi ni penting. Kalau kau tak ada benda tu, kau boleh dapat banyak like, kau boleh dapat banyak komen, tapi kurang-kurangnya belajar etika tu kan. Berikan komen-komen yang bernas, kerana aku sememangnya komen banyak masuk, tapi aku moderate, aku tengok dan aku delete, kerana aku rasakan aku memerlukan penonton-penonton yang ikut aku, yang tengok channel aku ni, yang mempunyai akal, faham? Jadi jadilah pengikut yang baik dan memberi cadangan-cadangan yang bernas. Bukan sekadar cakap, okay, kau baguslah, oh baguslah Mamat ni, oh apa semua. Ataupun komen-komen yang bicar, komen-komen yang tak sepatutnya, yang mana aku delete. Jadi kalau kau tengok dalam tu, memang banyak komen dan aku tak pastilah komen-komen ni datang daripada mana. Manusia yang bagaimana yang sebenarnya duduk kat Malaysia ni. Adakah Malaysia ni penuh dengan manusia-manusia yang diri yang rosak. Tapi macam aku cakap tadi kan, beri peluang kepada pembikin-pembikin filem meneruskan kelangsungan filem mereka di wayang gambar selama 14 hari. Sebenarnya mereka dapat memungut sedikit hasil daripada usaha yang dia buat. Dan selepas 14 hari itu, kau buatlah apa yang kau suka dan mengikut nafsu kau, agar kepuasan menjadi seorang yang terkenal di laman sosial media ni kau kecapi. Dan akhir kata, salut opera juga.